22 organisasi perangkat daerah OPD Provinsi Bangka Belitung menggelar rangkaian perlombaan olahraga rekreasi di Gedung Olahraga Sahabudin Air Hitam Pangkal Pinang Rabu pagi. Ini dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional HORNAS ke-39. Olahraga yang dilombakan adalah permainan tradisional bilun yang biasa disebut hadang atau gobak sodor. Kami mengajak agar ASN agar lebih aktif dalam melakukan kegiatan olahraga. Sehingga jangan hanya bekerja terus, tapi untuk menjaga kebugarannya kurang peduli. Untuk itu melalui momentum HORNAS kami mengajak ASN agar selalu menjaga kebugaran dengan melakukan aktivitas olahraga secara rutin. Peserta terdiri dari aparatur sipil negara serta pegawai kontrak. Fatia dan Fiona, peserta lomba, mengatakan selain melestarikan permainan tradisional, kegiatan ini dapat menjaga kekompakan antara pegawai Pemprov Babel. Ya, baguslah untuk biar instansi-instansi lain saling kenal gitu kan. Biar dan juga ada olahraga juga. Sangat penting untuk menjaga kesehatan dan untuk apa? Biar kita kuat menjalani aktivitas sehari-hari. Harapannya semoga meningkatkan kekompakan sesama dinas yang ada di Provinsi Kepulauan Belitung. Selain bilun, Pemprov juga menggelar lomba tarik tambang. Para pemenang akan mendapatkan trofi serta uang pembinaan yang diserahkan pada puncak HORNAS 9 September mendatang. Irwan Setiawan melaporkan dari Pangkal Pinang.